Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Taufik Amru. Dan pada video kali ini kita akan mengikuti kegiatan yang ada di Desa Sebe, Kecamatan Simulu Tengah, Kabupaten Simulu. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan Kenduri Belang Akbar Kabupaten Simulu sekaligus penobatan Bapak Bupati Simulu Haji Erli Hasim SH SAG MEKOM sebagai Bapak Pembangunan Pertanian Kabupaten Simulu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat yaitu para kepala desa dan aparat desa yang ada di seluruh desa di Kabupaten Simulu. Dan juga dihadiri oleh para penyuluh pertanian serta unsur Forkopimda yang ada di lingkup Kabupaten Simulu. Kenduri Belang ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Simulu di setiap tahun untuk mengawali turun ke sawah dalam mendukung program pemerintah yaitu Humasa Sebel Humaha Hiba, yang artinya turun ke sawah secara bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Simulu. Selanjutnya dilakukan penobatan kepada Bapak Erli Hasim SH SAG MEKOM sebagai Bapak Pembangunan Pertanian Kabupaten Simulu yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat Kabupaten Simulu. Nah, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Bapak Erli Hasim SH SAG MEKOM yang sudah berhasil menggegas masyarakat untuk turun ke sawah secara bersama-sama di Kabupaten Simulu. Sebagai topi petani Kabupaten Simulu. Ikuti terus kegiatan kami karena kita akan membahas tentang Kabupaten Simulu lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.